Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin Amin. ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya selalu dilimpahkan rezekinya dan Amin. dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, Amin. amin ya rabbal alamin. Buat saudara-saudaraku dimanapun berada, tetap jaga kesehatan ya, patuhi selalu protokol kesehatan buat COVID-19. Oke, kali ini kita mau lanjut ngereaksi vlog yang sudah diminta oleh saudara-saudaraku semuanya yang masuk ke DM-an kita. Dan sorry baru sempat kita reaksi sekarang. Oke, ini salah satu vlog yang akan kita reaksi dengan judul Inilah Ungkapan Hati Fomal Sang Desainer untuk Viko Bubble. Jadi ini dari channel Indosiar ya, kita reaksi ya. Oke, mari kita hidupkan vlognya. Satu, dua, tiga. Tahu nggak, barusan dia bilang gini, gue boleh serius atau gue bercanda sih sama Viko, siap katanya. Malu ya, bercanda. Bukan, maksud situasinya. Karena dia udah grogi dulu saking jatuh cintanya sama Viko. Gue paham. Karena dia udah pakai hati, jadi betul. Dia bertanya. Takutnya orang nyangka dia cuma bercanda doang. Betul, Abi, benar. Iya, emang. Karena sebelum mau turun itu yang, tadi saya ngobrol sama ngerti. Mami kita Dewi. Kita ini semua yang lain gak ngerti, gak masalah. Yang penting Viko ngerti. Itu semua acting ya. Apa? Bukan. Bukan, maksudnya yang paling nervous penting ya, Vikonya. Sukses ya bro. Thank you bro. Ya apa, memakan baju kan? Iya, apalagi. Saya grogi itu. Susah ya mementarin baju sendiri ya. Iya juga. Ya memang. Jadi ini memang baju. Aku bikin baru. Gini dulu deh, gak usah baju dulu deh. Apa? Ini baju udah tahu kita pemberian dari Fomal. Kamu ngapain gak ya kamu itu kayak gitu ya? Tiba-tiba dia memberikan aksesoris sendiri. Yang luar biasa. Oh iya? Kau boleh madep sini. Ini suara suki kita tahu harganya. Oh iya. Kok tiba-tiba? Kita bahas semuanya. Baju juga perlu udah pernah dibahas deh. Ya, belum ya? Dulu ceritanya. Belum pernah kita. Ini dulu itu dari bahas, pala. Belum. Aku sih maunya baju dulu. Suara suki. Nah itu tuh udah close up tuh. Oke silakan. Ya. Kenapa itu? Keren banget bukan? Lebar banget. Kenapa tuh. Bajunya udah bagus kok tiba-tiba dikasih itu? Enggak, kemarin aku baru nyampe Jakarta kemarin. Dari mana? Minta ditanya ya, dari mana? Ya pengen. Dari Padang. Kok enggak? Ketemu dengan kamu. Saya tuh diam aja dari tadi senyum-senyum. Ke Padang berarti ketemu keluarga besar. Benar. Terus ada pembicaraan? Semua nanyain memang. Ngomong dari... serius ya? Ini kita ngomong serius ya? Iya. Benar, iya, semua serius kan? Ini semua serius kan? Iya. Semua nanya? Iya, semua nanyain. Telepon juga, gitu? SMS juga dari keluarga besar yang gak di Padang juga nanyain. Karena semua lihat Indosiar kan? Betul. Jadi nanyain, karena memang selama ini aku memang... Muka orang bangka. Iya. Iya, maksudnya sendiri. Keluarga besar tidak melihat... situasi atau Kaluna kondisi seperti serius banget. Gak pernah. Gak pernah. Iya. Gak pernah memang. Karena memang aku... memang... sampai hari ini masih belum ada. Belum mendapatkan. Ya, jadi dan semua keluarga besar juga tahu itu. Karena adik dan kakakku yang lain sudah berkeluarga. Dulu jadi, itu, dulu Fomal pernah pacaran. Nih, Mae karena sering curhat sama Mae. Ya, dan udah mau jadi. Udah mau jadi. Ya. Ada rasa trauma. Biasa aja dong mukanya Fomal. Oh gitu ya. Sok manis oh, lagi. Itu baru dekan hatinya. Sorry, ini jadi Fomal tuh cerita ke Soima. Ya dia Fomal pernah cerita sih. Oke. Selanjutnya bertemu dengan ya. Viko. Rasa ke Viko sudah diceritakan di sini. Udah. Komentar itu keluarga. Keluarga bagaimana kemarin? Makanya nanyain. Itu beneran apa ngalu. Apa bercandaan ya, sampai telepon juga ke mama, nanyain ke mama karena mungkin gak punya nomor kontak aku, nanya ke mama itu beneran apa bukan sih gitu. Jawaban Fomal ke mereka, terutama ke ibu, ke mama dulu. Oke, gimana jawabannya? Sebelumnya mama udah lihat Viko terus nonton yeah. Yang pertama nyanyi aku waktu itu masih yang pempek itu loh. Iya, ini udah episode keberapa ini? Ini kita ketemu deh ketiga ya. Ma gimana? Yang mana kata? Keempat. Ini aku liatin YouTube ke mama. Oh iya, aku liatin. Terus mama bilang serius YouTube kata mama. Buat kenalin ke mama. Serius ma.
Ya udah kalau anaknya kenalin memang aja. Baik enggak apa-apa. Enggak kenalin ikutin liatin. Semenjak hari itu mama ngajuin proposal ke mama Eli. Terus aku suka liatin nih lo mama maksudnya. Karena memang dari dulu mama suka ini ayo dong jodohin ini. Ikut memilihkan. Selalu, selalu. Malah kadang-kadang aku sempat stres juga. Okay. Ya, ya karena di desak-desak suka. Under depresi ya. Saya. Iya. Iya. Mukanya. Apanya yang membuat jadian, mama? Jadian, tembak-tembak, dor. Abis itu pas break dia masak maksain loh. Oke, kalimat suka itu kan banyak. Apa yeah. yang ibu ungkapkan? Karena memang lihat Viko memang responnya kayaknya baik memang. Terus menurut mereka manner-nya bagus. Hmm. Ya, manner apa ya? Ya, manner bawaannya. Ya. Akhlaknya. Ya, manner-nya bagus. Terus gua aku juga sempat kau biar mama tambah yakin karena sempat stalking ininya ada dia Viko lagi ngaji, aku liatin mah dia pintar ngaji loh. Maaf memang mungkin yeah. di aku kurang. Aku jarang ya, ngaji. Semoga dengan Viko dilengkapi dengan adanya Viko. Iya, iya. Oke, jadi lampu hijau dari mama. Amin. Okay. Amin ya Allah. Kita DP selamat banget sih. Bang Komal. Udah cepetan buruan, takut diambil. Ayo Viko. Saya ketawa kayak. Oke, akhirnya bentuk-bentuk perhatian diberikanlah so kepada Viko. Iya, memang gak tahu semenjak hari itu sampai hari ini benar bikinin. Kenapa gaun. Harus gaun seperti ini? Karena aku memang. Ini suara skinnya gimana nih? Tak dulu. Karena aku memang pengen dia terlihat elegan, cantik. Mewah. Mewah. Iya. Makasih ya. Iya, benar. Ini tuh baju warna ini tuh ya, saya pas menikah dengan istri saya, warnanya persis seperti ini. Iya. Persis sama. Iya. Ya. Jadi ini penuh dengan cita juga. Ini dan ini memang warna favorit aku, karena ya. Rata-rata semua koleksi saya aku ada goldnya. Oke. Dan akhirnya kapan membeli Swarovski ini? Itu disempat-sempatin. Kemarin, nyampe Jakarta, aku kepikiran besok tampil. Ya. Aku karena tahu aku gak tahu ini mau bawa ini, apa gitu. Dan aku usahakan, aku usahakan buat hadir hari ini. Karena sebenarnya aku ada jadwal di Padang hari ini untuk presentasi sebuah proyek. Iya. Wah. Ya. Dan itu waktu masih sibuk-sibuk. Untuk bukan diundur, cancel malah. Demi Viko. Tuh Viko. Oh. Wih. Oh, Viko. So sweet. Sekedar masukan, ini masukan saja ya. Pilihlah seorang laki-laki yang menempatkan kamu berada di atas dari segalanya. Bahkan sampai pekerjaan pun dia kalahkan untuk hanya bertemu dengan Viko malam hari ini. Pikirkan dulu, oh, jangan terlena. Okay. Oh ada setan baik, setan besar. Iya. Oke, tapi bentuk perhatiannya itu tidak hanya membeli Swarovski-nya, tidak hanya membatalkan perjanjian pekerjaan, tapi bentuk perhatian juga di belakang, ada fotonya, gue tadi foto. Apa? Ketika Swarovski tapi saya udah tahu itu Viko, pasti akan difoto ya. Langsung formal tuh. Sama saya masih itu ya, saya. Ya, itu siapa itu? Itu? Ibunya formal. Ibunya itu. Oh. Mae kan? Tuh. Bibir formal tuh gemes. Oke, okay, ada foto lainnya. Julid banget 3, sih. 4 gitu. Satu lagi. Udah gak ada. Aduh. Oh ya awalnya item. Hebat bener. Jadi mendapatkan sebuah secara langsung. Saya jadi itu waktu di awal pengenalan masih item kan? Sebagai designer. Sebagai designer. Iyalah sebagai designer. Iya. Kok laler? Ingat-ingat ada azab. Hei. Gue juga di laler. Oke Viko. Ya, sedikit banyaknya kan kita udah denger nih cerita formal termasuk sama ibu sama keluarga besar. Kalau tanggapan kamu seperti apa? Tanggapan apa nih? Tanggapan apa nih? Gini pertama pertanyaannya, kamu melihat ada keseriusan nggak? Tahu. Melihat dari tadi itu. Orang udah ngomong panjang lebar. Ada. Kamu udah bahas itu. Ya. Dia tanggapan apa nih?
Kian aduh capek saya yang tegang banget bibirnya biasanya diselingin untuk misalnya mau nikah nih ya. Kalau mau nikah kan pastinya harus mengenal lebih dalam lagi. Waktu itu aku bilang iya. Harus bisa menerima keluarganya, terutama ayahnya, karena ayahnya memang sampai saat ini masih mengharapkan membutuhkan bantuan dari Viko. Perhatian perhatian. Tapi justru karena saya gak tau kondisi ayah seperti itu, makanya saya terlalu serius jadi takut ya. Suka. Enggak juga. Udah padahal aku takut apa sih? Jadi setiap menjalani proses aja dulu. Dengar dari kru kan? Mendingan gitu daripada yang datang itu gak serius. Yang kamu kalau dideketin tuh emang takut ya. Dideketin terlalu tuh. Siapa-siapa gua. Maksudnya gimana sih? Oh iya iya waktu itu lagi itu. Gue cuma ngomong kasus gitu si tapi jadi buang waktu. Bukan kasus sih, cerita. Apalagi? Si Kaluna. Gak jadi ya? Eh, abis. Gitu. Jadi abis apa iklan sini? Oh.